Pak. Pengumpulan informasi dan pendapat input berguna dengan Bank Express telah sampai di pelabuhan STF sekitar pukul 16.30. Tim segera melakukan surveillance dan profiling di pelabuhan STF. Saat tim datang, target barang sudah dilakukan pembongkaran dari sarana pengangkut input tadi. Termonitor ada dua PJT yang melakukan pemuatan barang di depan pelabuhan kedatangan speedboat STF, yaitu BNE dan BNE. Kemudian pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, tim kedua tarakan membentuk dua tim, yaitu tim pertama bertugas memeriksa perusahaan jasa titipan tingkat PJT JNE, dan tim kedua bertugas memeriksa PJT TIKI. Dari hasil pemeriksaan tim 1 tidak menemukan barang target yang dimaksud. Namun tim 2 mencurigai paket yang diduga barang target yang dimaksudkan telah dibawa oleh truk TIKI ke gudang TIKI Kampung Baru. Jadi kami dari Balkom terus memantau dan menelusuri, dan akan berkoordinasi yang pusat untuk bisa mengungkap pengedar dari kami. Tetapi satu hal yang kami sampaikan bahwa Balkom misalkan tidak main-main terkait yang pada konsep ini, akan tegas melakukan penindakan terkait dengan peredaran kosmetik atau tidak. Hanya memang sumbernya ini menggunakan HP yang ini, dan sebenarnya asalnya ini dari mana sebenarnya. Jadi melibatkan lintas negara sebenarnya. Jadi ada penyalur yang ada di Malaysia. Jadi penyalur ini yang kami akan membuat koordinasi juga dengan pusat terkait penggunaan ini supaya bisa mengungkap kejahatan peredaran kosmetik tanpa izin edar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.